Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, lu Ren, beneran nih. Nih. Bener banget nih. Sambil ngomong berat, kita sambil ngemil. Boleh. Ini ada Ren? Kagak ada. Gua bawa beginian doang. Yang ada aja nih. Jadi gimana? Tadi katanya ada yang mau diomongin. Nah iya Ren. Kemarin kan lo nyuruh rekomendasiin gue ke kurban THK itu. Ya. Gitu. Ternyata ana lihat-lihat nggak bisa nyaksiin ya. Nah terus? Lapan gue pengen lihat. Oh gitu. Jadi gini. Menyaksikan kurban secara langsung itu nggak harus, apalagi zaman susah kayak gini. Maksudnya gimana? Ya lu kan bisa lihat keadaan sekarang ini, wabah di mana-mana. Kagak ada wabah aja kita susah, apalagi ada wabah. Nah lu kan kemarin udah lihat nih websitenya THK, ada kan Pak Uba, dia dari NTB. Nah lu lihat deh, dia makan daging aja setahun sekali di, ya kan? Itu juga kalau ada yang kurban. Nah, gue yakin deh masih banyak pauba-pauba yang lain deh. Iya, iya. Dengan kurban, kalau disaksikan secara langsung, kasihan dong saudara-saudara muslim yang lainnya. Kagak kebagian. Paham gak, Di? Iya juga ya. Intinya, melihat kurban secara langsung itu baik. Tapi, jauh lebih baik, manfaat yang kita sebar itu semakin luas. Selain itu, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Niat kita berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wih, mantap banget lo, Len. Udah kayak ustaz. Masya Allah. Belajar ilmu agama itu penting untuk seluruh umat muslim. Terus gue mau nanya yang lain nih. Emang mau nanya apa, Di? Kalau bini gue dua, kurbannya berapa kambing?